mati orang kan ada lagi menyambat-nyambat si jin neta. Nah, utus sudah sepuhat sebutan wal alimu dan orang alim iza mata apabila orang alim tadi mati pada kuruhu bakir maka bermula sebutannya itu kah kakal ya nang dihauli orang dibacakan orang menakik renggian ya tadi kancing aja kena kena masuk selang ya nanti ulahkan orang menakib setiap kaul dibaca menakib orang alim tadi walaupun sidin sudah 10 tahun bahkan 50 tahun bahkan 100 tahun wafat tetapi nama sidin tetap harum ya karena itu orang alim jadi kita nih hendak jadi orang apa hendak jadi bos kah hendak jadi orang alim kah itu maka pinahnya pinah nak jadi bos, pinah nak jadi orang berduit seberataan ya Allah. Mulai sekolahnya aja tadi sudah, kada mau lagi sekolah agama. Indah aja nyokolah anak ke Darussalam situ aja, kada ijazahnya aja, kada payuh. Hati-hati jangan kayak apa. Di ijazah situ kah? Allah Ta'ala memberi rezeki di mana? Lawan di kampung kita ni, pina nombor duit, pina pos, pina orang nampak sekolah di Darussalam juga. Ya, adalah pinanya nombor sopi sekolah pina anu, pina nombor pina berduit mana kena ada juga. Pina sekolah lah, kita ada hubungan ke Darussalam juga. Itu anehnya artinya, bukannya di kepintaran situ, bukannya nanti ijazah situ Allah Ta'ala memberi rezeki. Baik mana itu nanti himati ilmu tadi nanti himati. Sorong umpamanya di dunia kena mulia, di akhirat kena mulia. Sorong kena napa di dunia alim, bangkit kubur kita menjadi orang nang alim. Jangan sampai kita orang nang jahil di dunia jahil, bangun dari pada kubur itu pun jahil juga. Ya kan ada sebagian orang nak anak papa. Dicelainya aja pulang seolah agama sian bapak seolah situ aja ijazahnya kada payu juga aja nang ijazah payu jadi napa juga adalah nama duitnya ada juga adalah jadi bosnya nomor tukar iwak nang jadi bos iwak pinanya iya orang nang sekolah Darussalam juga nang pina berduit itu ya Allah hebat barokahnya dari sana. Kemana pula? Lalu jadi orang langsung.